Okay, good morning. Selamat pagi. So sekarang 6:30. Kita bangun awal ni pasal kita nak pergi breakfast. Lepas tu kita akan bergerak ke Pulau Mabul dululah. Kita akan stay di Angke Chang. Kita akan start dah pukul 10 lebih kot. Okay. So sini siang awal lah. Macam biasa lah, 5:30 dah siang. So sekarang macam pukul 8 lah dekat sini. Kita stay dekat SeaFest. Tapi ini SeaFest yang new wing lah, sempurna. Dulu yang hari tu saya datang dengan Rashdan tu, yang ni kompleks ni tak siap lagi. Sekarang dah siap lah. Dah lawa lah. Okay, sekarang kita tengah bergerak ke JT. Kita nak gerak ke Mabul lah. Okay, semua orang dah ada kat sini. So kita jumpa lagi. Okay, so dia JT kita. Okay, sekarang kita dah ada lambut. Okay, nanti kita akan bergerak ke Pulau Mabul lah. Okay, jumpa lagi sana. On the way. Sebenarnya perjalanan dia ambil masa yang agak lama lah. Dan ini boring lah duduk dalam bus ni. Kita orang datang dengan geng-geng Johor lah. Jadi kebanyakan kawan-kawan jadi Kamal lah. Jadi itulah, saya tumpang lah. Bila dah orang ajak KP lah. Tapi geng-geng ni okey, hey boy. Jadi buat lagi lah. Bos, sini berapa lama lagi ke Pulau Mabul? 35 minit lah. Dari sini lah? 35 minit. Ya, lepas. Mari kita pergi dia. Oh, kereta kan? Oh, ada pun. Ada. Yeah. Nak cerita sikit lah macam mana sejarah yang saya boleh datang ke Sipadan ni. Sebenarnya kita orang nak pergi Pulau Pentian, tapi kawan jadi Kamal, dia macam dia tak dapat pergi lah. Jadi dia offer seat tu kat saya. Jadi ok lah bagi saya, either Sipadan ataupun Pentian, dua-dua pun ok. Tapi Sipadan best lagi lah kan? Bulan 5 saya akan pergi lagi. Tapi kali ni saya bawa wife pula pergi sana. So nanti ada video diving untuk bini pula. Okay, kita saja sampai di Angke Chang. Angke Chang ni. So kawan-kawan masih lagi on the way naik dari boat lah. So kita tunggu dia orang kat dalam tu. Yeah. Okay, sekarang kita dengar briefing dulu daripada cewek di sana. Kamu ada 13 orang kan? Yep. So kami sini check in time jam 11. Lepas tu sarapan jam 7 sampai jam 10. Makan tengah hari jam 12 sampai jam 2 petang. Makan malam. Okay, untuk dive pertama kita akan ke Lobster World dekat Mabul. So semua kami lah. So kita akan bergerak ke Lobster World. Lobster World adalah di sebelah sana lah. So jumpa di sana. Crashing hit a wall right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle.
need you right now. So don't let me, down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, dive pertama dekat Lobster World lah, Mabul. Nanti kita pergi dive dekat Kepalai pula. So tunggu footage yang dalam GoPro nanti lah. Okay, sekarang kita nak bergerak lah. Second dive di Kepalai. Okay, yo yo yo. Kepalai tak pergi eh, Pasir. Pasir ya? Eh? Kita pergi lah. Kita pergi sana. Mabul. Okey, okey, okey. Kita pergi, tak tahulah. Tapi belum mabul jugalah. Mabul. Kita orang dah buat second dive lah tadi. So sekarang surface interval, rehat sejam. Lepas ni kita pergi dive lagi sekali 2.5. Tapi baru check in lah. Ni chalet kita. Chalet. So kita bagi tour dululah. Pilih. Tu dia kati 3 orang. Tentu lah. Kamu kau tidur mana? Lantai? Surah. Oh, bukan lantai? Kau tadi kau cakap ada video lantai? Tak. Kau lah perlu. Kau pula aku boleh? Boleh. Okay, so kita pergi tour tempat chalet pula. Kita stay dekat Angke Chang. Angke Chang, tu dia. Sepanjang ni Angke Chang lah. Sepanjang ni. Ni Tuan Rizal. Tu lah. Siapa? Okay. Kita dive pukul 3. Sekarang kalau nak tahu keadaan di Mabul, macam ni lah. Sama je macam itu. Okay, sini lah. Yang hebat pasal chalet ni lah, saya nak tunjuk satu benda lah. Macam okey jugalah, mari saya tunjuk. Okay, sekarang kita baru masuk dalam ni. Orang tengah bincang pasal kamera. Ni balcony dia. Cuba tengok dia punya view dia. Jalan ni lah yang kita duduk lalu tu. Ini keadaan chalet kat sini lah. Tapi yang special dia, yang kita nak tunjuk,
Ni. Ini adalah toilet dia. Nanti apa toilet dia? Nampak? Ni toilet dia. Tapi pintu dia rebak, pintu dia. Pintu transparent, right? Ah. Jadi siapa-siapa nak pergi toilet, ha. Tak boleh, orang tak boleh nak lalu kat sini lah. Kalau orang tengah membuang tu, ada orang lalu, ha. So kita nampak dia sedang membuang lah. Okay, terima kasih kepada engineer Go kita. Okay, sekarang kita pergi untuk last dive kita untuk hari ni lah. Tempat kat mana, saya pun tak tahu. Tapi dekat Mabul lah. Esok pun pergi sebadan. Mungkin kita pergi ke P2 kot. P2 tu apa? Nama dia. Bernama tu? P1 dengan P2. Tapi aku yang kedua punya tu lagi elok daripada yang first kan? Betul. Kan? Yang kedua tu okey sikit. Macam banyak benda boleh ditengok daripada yang first tu. First tu macam tak nampak apa. Macam mana? Tapi diver Go tu memang hebat lah. Ya ke? Dia memang terbaik. Tak ada lah. Kita cari makan lah. Dia ada insang. Tak, kita tak ada safety stop. Kita ni atas. Sikit lagi gila. Go ada insang. Tak ada. Tahan lama lah. Ha? Tahan lama? Saya tak tahan. Semua orang sama je. Okay, kita jumpa next time. Okay, kita... Okay. Nanti so, saya post. Sila upload. Lihat channel ni. Okay. So, subscribe lah. Jangan lupa. Bukan sekarang tengah lihat ke channel ni? Ha? So kalau dekat pulau ni, yang penting kena hydrate lah. Kena minum air banyak. Tak minum air banyak lagi, dia hydrate lah. Ambil gambar, ambil video. Okay, tengah ada tengah ni. Dah tak, sini. Pasal dia cahaya matahari sini baru lawa. Okay, ini ya. Oh, ni lawa ni. Okay, lawa ni. Ada ini video. Okay, kita baru saja selesai makan. Ada banyak udang dan ketam lagi yang beli tadi lah dengan ikan semua. Lupa ambil gambar tadi. Sekarang dah siap lah. Dah selesai lah makan. Jadi rasa sekarang dah 8:30. Boleh kot tidur. Esok sambung balik dive. Esok kita pergi kasih badan.